Sup niupang. Ini niupang bentuknya panjang kayak akar gitu ya teman-teman. Jadi ini saya udah iris-iris seperti ini bentuknya. Terus direndam pakai air besi, pakai air garam biar enggak warnanya enggak berubah, enggak coklat gitu ya. Di video kali ini saya akan masak sup niupang. Ini bahan-bahannya niupang yang udah diiris begini. Kemudian ayam, ini ayamnya udah saya godok ya. Terus bumbunya micin sama garam. Ini saya kasih kuahnya, ini udah saya kasih jahe iris tipis gitu ya teman-teman, diiris bulat-bulat gitu teman-teman, kepeng-kepeng masukkan biar nggak amis ya. Ini udah mendidih ya, jadi ini tunggu sampai ayamnya agak empuk. Ini tadi udah saya rebus kira-kira 3 menitan ya biar ayamnya empuk, masih keras ya teman-teman. Jadi masak sup niupang simple ya. Ini masukkan niupangnya. Jadi niupang itu enak ya teman-teman, wangi. Di Indonesia saya belum pernah makan ya, gak tahu ada enggak kayak gini. Terus dikasih garam. Kasih penyedap rasa. Kira-kira begitu teman-teman. Ini kalau udah matang taruh di atas kompor aja biar panas. Jadi tunggu sampai matang nanti ditutup ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.